Assalamualaikum and hi guys, welcome back to Haka and YouTube channel. Okay guys, sekarang akak dekat Kulim. Akak bersama dengan anak-anak dan tengok tu anak-anak buah sekali nak ke Ruza Agrotech. Let's go. Okay guys, sekarang akak dah sampai Ruza Agrotech. So korang boleh nampak tu luasnya parking dia guys. Ha, yang kat belakang akak tu pula tram station. Korang boleh nampak lah tu orang tengah tunggu nak naik bagi tu. Ha, ramai kat situ ada. Tanpa berlengah lagi, jom kita pergi beli tiket dulu. Ha, tu tengok rakyat jelata tu dah tak sabar nak masuk dalam. Dah nak tengok apa yang ada kat sana. Kat sini tempat untuk beli tiket dia. So kita kena masuk dalam untuk beli tiket. So akak biar ramai-ramai tu tunggu kat luar aje. Kang semua masuk dalam kucak kacir pula jadinya. Ha, kat pintu tu dia ada bagi tahu waktu operasi 8 pagi hingga 7 petang. So jom kita masuk dulu. Okay guys, awal-awal lagi dia dah bagi tahu dah tu. Ha, setiap pembelian barang-barang kat sini semua menggunakan token. So korang tak boleh gunakan duit tau. Korang kena tukar token dulu sebelum masuk ke dalam. Ataupun apa-apa yang barang korang nak beli, korang kena guna token, okay? Jom kita tanya kakak yang baju biru tu untuk keterangan yang lebih lanjut. Okay, dia kata tiket dikenakan untuk 2 tahun ke atas saja. 2 tahun ke bawah baby ke tak perlu, free sahaja. Okay, so satu tiket untuk seorang RM1. Ni tiket untuk naik tram ataupun bagi tu tau. Untuk pergi RM1 dan untuk balik nanti RM1 lagi. Jadinya pergi balik RM2. Nak masuk dalam tu free sahaja. Maknanya nak masuk dalam Ruza Agrotech tu lah bila korang nak pergi naik apa basikal ke, korang nak naik dia punya apa kuda ke, apa ATV ke, macam-macam lah ada dalam tu. Semuanya kena gunakan token. Untuk setiap satu aktiviti, satu kepala RM5. Sementara nak tunggu tram tu, kot korang haus ke lapar, korang boleh makan-makan dulu ringan-ringan kat sini. Okey, siap settle beli tiket. Okey, jom kita tunggu tram pula. Wah, makin ramai pula orang kat sini. Yang dekat tram tu pun dah full. So, akak kena tunggu second round. Guys, sekarang ni kita tengah tunggu tram. Dekat tram station sekarang ni. Okay, untuk kita nak pergi one way RM1. Kalau kita balik sekali return two way, jadinya RM2 untuk 2 tahun ke atas. So, macam ni. Dia punya tiket token dia. So, untuk nak pergi tu, kita orang 5 orang. Kita orang 7 orang. RM7 lah. Dan balik nanti pun RM7 juga. Ni tiket dia untuk naik tram dengan dia punya token sekali lah. Nanti dekat dalam pun ada jual token. Kat sini semua guna token. So korang tak payah risaulah kalau tak cukup token, sebab kat dalam pun ada jual token ya, lagi. Ni pasar 2 yang dah buka. Petting Zoo. Ha, tunggu punya tunggu, tram pun dah sampai. Tunggu tak ada lama sangat, dalam 15 minit macam tu. Ha, apa-apa pun kita bagi orang yang atas tu turun dulu bawah baru kita naik. Okey, masing-masing pun dah naik atas tram. So tram pun dah nak gerak ni. Ha, tu tengok tu semua ramai tu kat atas tram tu. Ha, kak pun apa lagi, bye-bye lah macam zaman kanak-kanak Rebina dulu. Kita orang yang kat belakang agak excited jugalah, tapi yang depan so serious guys. Time kita orang pergi ni tengah hari dengan berdebunya. Ha, kau tengok tu, almaklum lah tempat baru buka kan. Sambil-sambil atas tram tu, korang boleh lah tengok pemandangan sungai tu. Ha, elok lah budak-budak ni pun bukan ni pernah mandi sungai. Kata orang dapat tengok sungai pun jadilah. Tengah leka menikmati pemandangan, tengok-tengok dah nak sampai. Rupanya taklah jauh mana pun daripada stesen tadi tu. Dalam 5 minit macam tu dah sampai dah. Elok je kita orang sampai. Kakak-kak and family dah nak gerak balik. Tadi sebenarnya kita orang datang kononnya nak konvoi tau 2 biji kereta. Tapi diorang dah gerak dulu, so kita orang gerak kemudian. Eh, tapi rasa macam cepat je diorang dah gerak balik kan. Tak apalah, jom kita masuk dulu tengok apa yang menarik kat dalam. Welcome to Ruza Agrotech Kulim Kedah. Mula-mula akak masuk dalam ni, akak dah nampak dah bangunan warna-warna pastel tu. Siap ada pokok sakura lagi. Tapi kat situ kita orang tak singgah sebab tak tahu ada apa dalam tu. So kita orang masuk je dalam terus.
Oh, kat situ rupanya office dia. Patutlah orang luar tak boleh masuk. Dia tulis kat situ staff only. Tapi kat sebelah sana tu, ada sebelah sikit ada tiket counter lagi. Kat sini ada farm train station. Ha, kau boleh nampak kat situ harga dia RM5 sekali naik untuk satu pala. Ha, tu macam tu rupa dia. Ha, bila dah pergi dekat baru akak nampak rupanya dia tarik dengan ATV. Dalam tong-tong tu dia letak setiap satu tu ada kerusi, guys. Bila dia dah cantum macam tu, jadilah macam kereta api kan. Tapi yang menariknya sebab dia colourful. Okay guys, jom kita tengok apa pula yang ada kat bahagian dalam tu. Ui, besar kat dalam ni. Macam-macam lagi ada tu. Ada Vespa lah, ada basikal, basikal kecil lah. Tu, macam-macam ada. Tempat mainan kanak-kanak. Tapi kalau ada ibu-ibu ataupun ayah-ayah yang nak juga naik basikal tu, ada juga tau disediakan basikal besar. Dengan ada juga tu skuter motor tu. Ha, korang boleh lah sewa kat situ. Comel-comel weh skuter Vespa tu. Siap dia orang buat ada bumbung lagi tu. Ha, cute sangat. Tapi guys, akak tak boleh duduk lama-lama dalam tu. Sebab bawa ramai rakyat jelata gang. Seorang naik, semuanya nak naik. So, kita orang keluar daripada situ and cari tempat untuk OOTD je lah. Ha, macam yang kau nampak tu, Danny Farm Ride Station tu tempat yang tadi kita orang pergilah. Ha, so, ni nak jalan-jalan. Ha, tu ha, nampak ada surau juga kat sini guys. Korang tak payah risau, tempat solat dia cantik and bersih. Dekat sebelah kanan, akak ada nampak tempat mainan budak, trampolin. Dekat sebelah kiri pula, akak ada nampak Princess Zara Castle. Ha, kat sini guys, banyak gila tempat OOTD guys. Memang cantik. Kau tengok tu, pondok phone macam dekat London pun ada. Kut-kut korang nak feeling-feeling macam ala-ala dekat London tu, ha pun boleh. Okay, yang dekat sebelah kanan akak tu ada dewan besar tau. Dewan Ar-Rahmah. Ha, dewan tu mungkin untuk siapa-siapa yang nak sewa, nak buat majlis kahwin ke, ha macam tu. Package sekali bersanding kat dalam tu. Lepas tu bergambar pula dekat kawasan tu. Ha, gicu. Okay guys, kat sini ada adventure track. Korang yang rasa teringin nak menunggang kuda ke, nak naik ATV ataupun nak memanah pun ada tau kat sini. Tiba-tiba akak terhidu something tau. Rupanya ada jual durian juga kat sini. Kalau tak salah akak, durian tu sekilo RM10. Bukan durian je ada jual kat sini tau. Buah-buahan lain pun ada jual juga. Kiranya semua kat sini daripada hasil ladang Ruzah lah. Wow, petai pun ada jual juga guys. RM5 je seikat, kat KL mana nak dapat macam ni. Kat dalam kita tengok lagi tu ada Ruzah Grocery. Mesti ada macam-macam barang lagi. So, kejap lagi kita singgah, okay? Kat sebelah situ pula ada tempat untuk santai-santai. Mana tahu makcik-makcik, pakcik-pakcik yang dah penat boleh duduk-duduk situ. Sebab kat sebelah sana tu ada kafe. Nak bagi ikan makan pun boleh. Satu pack makanan, token dia RM5 je. Ha, tu yang korang nampak kolam tu, ha, kat situ lah boleh bagi ikan makan. Yang macam rumah kampung kecil-kecil ni pula reban ayam dia guys. Ya Allah, reban ayam dia comel-comelnya guys. Rasa macam nak hangkuk balik je. Agak luas jugalah tempat dia. Kira berbaloi lah kalau korang nak bawa anak-anak berjalan-jalan kat sini. Ha, tu kat situ pula akak nampak macam vintage phone. So akak nak berhenti kat sini lah, nak OOTD dulu. Bagi korang yang minat tanaman, kat sini juga ada Ruzah Nursery. So korang boleh tengok-tengok pokok mana-mana yang berkenan tu bolehlah beli. Ha, kat situ pula korang boleh nampak kaunter tiket untuk korang nak beli token lagi ataupun nak beli tiket untuk masuk fasa 2. Ha, bolehlah beli kat situ. Kat fasa 2 tu lagi besar nampak tempat dia. Siap ada zoo lagi. Ha, tapi kita orang tak masuk kat dalam tu. Sebab masing-masing tekak dah haus, jadi akak resign untuk nak pergi kafe nak basahkan tekak dulu. Sebelum nak ke kafe, akak sempatlah intai-intai nursery ni. Ha, tengok pokok-pokok apa yang ada jual kat dalam tu. Pokok limau kasturi ni, wah lebat gila buah dia guys. Ha, yang bentuk triangle tu rumah kek guys. Nama dia Rose Jelly Cake House.
boleh dikatakan luas jugalah tempat ni, sampai sakit jugalah tumit akak nak jalan ni. Untuk yang ada baby tu, akak sarankan korang bawa stroller. Kalau tak, ha, jadi macam akak lah, jenuh husband nak dukung. Sian dia. So, niat untuk nak masuk fasa 2 pun kau lupakan je lah sebab dah penat. Sebelum patah balik, kita orang singgah dulu dekat food court dia. Masing-masing dah teringin nak makan ais krim pula, guys. Boleh nak tak? Okay, girl. Bagi korang yang belum makan ataupun nak makan, kat sini pun ada jual makanan juga tau. Tapi kita orang tak makan yang heavy. Sebab apa? Akak ada plan pula untuk jalan-jalan cari makan lepas keluar daripada sini. Afia. Hai. Hey. Aiskrim yang Afia pilih tu strawberry vanilla. Yang Zaid pilih pula vanilla coklat. Untuk akak sendiri, coklat peppermint. Kak makan aiskrim green tea, guys. Ada perasaan lah kan. Lepas dia makan aiskrim, kita orang terus ke Ruza Grocery, tempat yang akak cakap nak pergi tadi tu. Kat sini setiap produk dengan barang yang dia jual daripada Ruza Agrotech. Korang boleh tengok tu betapa luasnya kedai dia. Macam-macam produk ada kat sini, ha. Daripada lip balm ada tu, kopi dia ada, grepek ada, ha. Apa lagi, cordial air ada. Boleh tahan banyak jugalah produk daripada Ruza Agrotech ni. So korang boleh pilih lah nak beli yang mana satu. Kok-kok nak buat buah tangan dekat saudara mara ke, jiran-jiran, office mate ke. Oh dia ni paste lah, paste masakan. Ha, kau nampak tu, sos pun dia ada buat tau. Paling banyak akan nampak kat sini paste masakan tu. Ada paste kari ikan, paste ikan bakar, rendang daging. Lepas tu ada paste daging merah, macam-macam lah. Kat sini pula ada kerepek. Kerepek timbang kilo. Kerepek kilo ni. Kerepek ini sangatlah besar. Kurang besar. Ini jagung manis. Rasanya dah tak ada apalah kot nak tengok. Masing-masing pun muka macam dah penat je. So jom kita keluar daripada sini lah. So guys, untuk korang yang balik kampung ataupun datang bercuti dekat area utara ni, korang bolehlah datang jalan-jalan dekat Ruza Agrotech, Lunas Kulim Kedah. Guys, kita orang dah nak balik. Bye. Bye. Tu saja video akak untuk kali ni. Jangan lupa menonton video akak yang akan datang sebab banyak lagi tempat yang menarik yang akak akan pergi tau. Pada yang belum subscribe, tekan butang subscribe, like, comment and share. Thanks for watching. Assalamualaikum and bye.